jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya Henry Afrizal. Nah, teman-teman, sore ini kita lagi berada di GIAS tahun 2021 di BSD, ICE BSD. Nah, teman-teman, ini pameran mobil terbaru dan terupdate di masa pandemi ini yang diselenggarakan oleh berbagai merek mobil dan juga perusahaan-perusahaan otomotif yang ada di tanah air. Nah, kita akan lihat di belakang ini ada salah satu merek mobil Nissan ya. Ini cukup terkenal di Indonesia. Tapi bagi teman-teman yang pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya. Silakan like dan share dan silakan komen-komen. Oke, kita lihat. Kita masuk di standnya Nissan. Mobil apa saja yang ada di sini? Nissan Kick Power. Ini mobil Kick Power. Ini mobil konsepnya mobil off road ya. Mobil listrik juga nih, mobil listrik. Mobil listrik. Terus itu apa? Konsep dari mobil Kick Power. Ketika nanti ada modifikasi, coba kita lihat seperti apa di dalamnya. Ini kecil ya? Nah, lihat ini memang untuk off road ya. Ini ada gantungan juga. Ini fungsinya untuk apa? Ini off road ya konsepnya? Iya, konsep off road. Ini kita ada mobil yang custom. Apa yang mobil ini yang off road? Ya. Satu lagi ini body kit yang model sport, Pak. Oh, ini model sport. Iya, yang itu. Nah, ini four wheel drive. Ini front wheel drive. Front. Depan. Iya. Depan aja. Iya. Tapi penggerak 100% itu motor listrik. Oh, pakai listrik. Iya, mobil listrik. Sama konsepnya. Sama. Yang 3 unit ini. Itu nanti ini memang udah dipasarkan apa masih konsep? Udah dipasarkan. Udah dipasarkan. Iya, ini sebenarnya launching udah tahun lalu, Pak. Oke. Okay. Cuma untuk yang tahun ini, customer baru tahu nih, sisi teknologi terbaru dan efisiensi banget. Oh. Gitu untuk bahan bakarnya, Pak. Bahan bakarnya berapa? Bahan bakarnya itu yang jenis sisi 200 full pas ngetes baterai aja, Pak ya. Iya. Itu dihancurkan ke kamar. Oh. Di atas dia total 92 ya. Oke. Ini kalau boleh tahu harganya berapa? Harganya 481, Pak. 481. Iya, 481. Ini kita ada promo bias. Promo bias itu diskonnya 50 juta. Jadi 431. Di luar bias. Tapi di konsepnya tadi listrik, tapi masih pakai bahan bakar. Bahan bakar, iya. Bahan bakar mesin itu ibarat kayak generator, Pak. Oh. Iya, generator berjalan aja. Gitu, ya, ya. Jadi nah, bukan itu, full listrik ya? Iya, beda dengan hybrid ya, Pak. Oh. Kita di power ini, itu konsepnya di mesin itu, Pak. Full buat ngecas baterainya. Oh. 100% buat ngecas baterai. Nggak ikut gerakin roda. Jadi itu yang menghemat bahan bakarnya ya? Iya, betul. Dan ini udah pernah dites dari Jakarta Surabaya, kurang lebih kan 800 km. Iya. Itu diisi dari Jakarta 41 liter bahan bakar. Sampai Surabaya dari 80 cc bahan bakar lagi. Biasanya mobil ya? Konvensional itu udah ngisi di daerah Semarang, Kudus. Nah, kalau yang tipe sportnya itu di harga? Sekitar
sama sih Pak, konsepnya cuma di customnya aja. Gitu Pak, jadi Bapak kepengen model seperti ini, nanti ada harga aksesorisnya tersendiri. Gitu Pak. Ya, makasih infonya. Iya, sama-sama. Nah teman-teman, ini salah satu andalan dari produk Nissan ini. Mobil e-power, ya, kick e-power. Ini cukup hebat bahan bakar, ya. Dari produk Nissan e-power, Nissan Kick e-power. Jadi ini gabungan dari listrik dan juga memakai bahan bakar biasa. Jadi powernya double. Ini bisa menghemat bahan bakar. Oke, kita akan lihat lagi di stand Nissan ini. Thank you.
Kalau ini berarti kita isi bensin juga. Isi bensin dulu dia betul Bapak. Dia masih konsumsinya masih bensin. Jadi istilahnya dia bensin hanya untuk isi baterainya aja. Gitu. Jadi tidak full listrik ya? Ini belum full listrik. Ini full listrik tapi masih konsumsi isi baterainya dari bensin. Kalau Bapak mau cari yang full listrik ada di Nissan Leaf. Oke. Okay. Gitu. Jadi memang ini lebih hemat juga bahan bakar. Hemat banget Bapak. Efisiensi konsumsi bensinnya ini 1:30. 1 liter buat 30 kilo. 1:30. 1:30, Pak. Jadi sangat irit untuk penggunaan kita. Ya, silakan Bapak. Ini kalau boleh tahu ini di harga berapa? Harga on the road-nya kita asli serial picture-nya seperti yang warna merah Pak di harga on the road Jakarta 481. Untuk Nissan Kick e-Power Nick 2021 yang tuan color Pak. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Bapak. Ini Nissan yang full listrik namanya Nissan Leaf. Nissan Leaf. Ini semua tenaganya pakai listrik. Kalau tadi Nissan Kick e-Power itu gabungan dari bahan bakar biasa dan listrik. Ini full listrik. Berarti apa? Mobil Nissan Leaf ini kita akan buat. Coba masuk ke dalam. Ada, tapi nggak rasa merah ya. Kita masuk ke bagian depan. Tombolnya seperti ini. Oh, jadi ini simpel ya. Kelihatannya simpel sekali. Ini pakai tombol-tombol saja ini. Ini. Di belakangnya GPS. Ini kita harus belajar juga teknologinya. Ini tombol-tombol semua. Coba lihat di bagian mesin. Ini untuk cas listriknya ya? Betul. Ini di harga berapa? Ini di harga 681 Pak. 681, memang ini sudah dipasarkan? Sudah dipasarkan, sudah bisa siap dibawa untuk cuma untuk pengisian listriknya ya mungkin masih ini ya. Pengisian listriknya udah kita udah mulai banyak Pak. Udah mulai banyak. Udah banyak. PLTU-nya sudah mulai banyak. Jadi teman-teman ini simpel sekali mesinnya ini. Dan untuk pengisian listriknya masih ada. Elektrik. Oke, kelima. Sport Nissan yang
memang langka ya, sangat jarang kita lihat. Tapi sudah sangat dikenal di dunia mobil balap teman-teman. Misal seperti ini. Nissan GT-R. Mobil Nissan yang dikategorikan mobil family, Nissan Serena. Nyaman ya, cukup lebar ini di dalamnya. Kita akan cari tahu harga dari mobil Nissan Serena. Ini Nissan Serena ini di harga berapa? 512 pak. 512. Ya. Ini berapa jenis tipenya? Ya satu pak. Satu jenis aja ya. HWS doang. HWS doang. Ya, Her. Ya. Untuk nikupnya di stand Nissan ini adalah Nissan Livina. Ini mobil yang juga cukup populer di pasar. Nissan Livina. Thank you.
menggunakan magneti CVT. Thank you.
Nissan pada pameran Gias kali ini memang mengeluarkan produk-produk terbarunya dan tidak mau kalah dengan pesaing-pesaingnya tentunya di Honda, kemudian Toyota, dan Nissan tetap begitu impresif untuk mengeluarkan produk-produk terbaru di arena Gias ini. Salah satunya adalah Nissan Magnetic. Nah, ini produk andalan, dan juga ada Nissan Leaf, gabungan bahan bakar dan listrik, dan juga ada full listrik seperti yang putih ini. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe ya, silakan like dan share, dan silakan komen-komen juga. Oke teman-teman, kita akan liput stand berikutnya di arena Gias ini ya. Jangan lupa ikuti terus channel ini ya. Oke, kita lanjut.